Wow. Oke coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue coy. Nah kali ini gue ada di masih tempat yang kemarin coy. Kemarin kita makan seblak di sini, posisinya juga di sini coy. Nah jadi kemarin makan seblak, sekarang gue ditawarin lagi suruh makan cilor. Tau nggak cilor? Jadi terbuatnya dari aci. Lornya itu apa sih? Nggak tau lah. Pokoknya cilor sama cimol coy. Aci di soalnya apa sih? Omoy. Wah. Oke coy, daripada penasaran coy, aduh. Nah tuh, daripada penasaran coy. Nih, kita langsung aja. Ini makanan murah, tapi rasanya itu nggak murahan coy. Ini makanan jalanan. Jajanan-jalanan, tapi rasanya rasa kafe restoran coy. Ini harganya murah, cuma 10 ribuan coy. Nah, kalian kalau suka, kalau mau, kalian tinggal beli coy. Nah, kita coba. Tapi sebelum makan coy, sebelum makan biasa, seperti biasa, kita harus berdoa dulu. Habis berdoa itu kita ngapain? Ya, langsung makan coy. Tapi makannya itu agak sedikit beda coy. Kayak kemarin, kemarin seblak campur susu. Nah, ini mau kita campur apa coy? Gue gak tonton sampai habis coy. Nah coy, jadi kita akan campur ini segar dingin coy. Ini harganya seribuan coy, tapi ini manfaatnya banyak banget coy. Selain mengandung vitamin C, ini sebagai suplementasi untuk membuat memelihara daya tahan tubuh coy. Edas. Baca. Rasanya itu jeruk nipis coy, jeruk nipis. Pokoknya buat kalian yang nyangkanya gue di endos, nyangkanya gue di apa sih ya? Dikasih-kasih sama perusahaannya apa sih namanya teh? Naon tik? Endos. Bukan endos, apa sih namanya teh? Yang satunya promosi. Bukan gue promosiin perusahaan orang coy, ini bukan, serius, ini bukan. Jadi ini kalau ada yang mau endos silahkan boleh. Nah, jadi kali ini kita akan memasukkan segar dingin itu ke dalam, nah, ke dalam cimol dan cilornya coy. Rasanya itu bagaimana? Kita akan coba. Aduh, apakah halal coy? Halal dong. Kita akan coba taburkan coy. Wah, bau jeruknya udah kecium coy. Ini kalau pakai air. Wah. Serius, ini bukan promosi, bukan endorse, apalagi lah. Tambah satu lagi coy, kalau kurang. Nah, biar kalian percaya, bukannya gue settingan atau ini serius, ini asli coy. Nih. Belum dibuka, kita buka dulu coy. Kalian bisa lihat coy, sini. Ada butiran-butiran jeruk nipisnya coy. Waduh, maknyos, ini maknyos. Kat. Ini serius coy, ini bukan settingan, bukan apa-apa, atau gue bukan pamer so ekstrim makanannya, bukan coy. Ini gak ekstrim sama sekali, ini makanan yang sangat bergizi, enak, sehat pula. Jadi di mulut itu, aduh kayak ada sodanya coy, langsung keluar busa, ngebudah.
ngejurus-jurus coy. Asem. Tapi ini gak oke kok. Ini aci dicampur sama kayak ginian coy, rasanya itu amazing coy. Ini baru rasanya coy. Kalau kalian punya penyakit sariawan coy, makan ini langsung jamin sembuh coy. Aduh, kameramen harus coba lah. Aing dewa. Makanya kamu harus coba coy. Gimana sih? Rasanya gimana sih? Asal lemon. Di mulut berbusa itu. Coba ya. Ini kameramen aja. Ya enggak akan. Habisin bang, jangan dibuang. Mantap coy. Bukannya mubazir coy, tapi kalian harus cobanya coy. Eh pasti gue habisin coy, serius. Nah, kata mamah gue coy, kalau makanan itu nggak dihabisin pasti dia nangis coy. Ini pasti gue habisin. Jadi ekstra jeruk nipisnya itu nempel di bibir semua coy. Ini kalau pakai saus mungkin agak enak coy. Ini sengaja kering coy biar kerasa gitu. Jadi mual coy. Tapi ini harus habis coy. Tinggal dua lagi coy.
pokoknya coy. Ini harus habis coy. Kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat coy. Ini si cimolnya itu celor udah habis coy. Meskipun perut gue agak sedikit mulus. Nah, ini si aroma si apa sih namanya tuh itu? Segar dinginnya itu udah mulai gede-gede tuh, udah mulai ngembang coy. Jadi kita akan habiskan ini coy. Kita langsung dua-dua coy. Abu. Gak habis loh. Ya. Jadi ini udah habis, coy. Biar kalian percaya coy bahwa ini memang seger dingin, bukannya garam atau bumbu-bumbu nih. Kalian coba lihat sini. Nanti saya dibanjur pakai air kopi, pasti muncul busa-busa coy. Atau bahasa kerennya apa sih? Ngejurus-jurus lah. Soda. Muncul soda. Oh. Kalian bisa lihat sendiri coy, ini bukan settingan. Jadi apakah ini harus gue minum juga? Cutnya. Jangan dekat. Nih, biar kalian percaya akan gue sedot coy. Nih. Ini si sodanya itu. Udah coy. Aduh. Gue kan enggak mau badir, gue udah habisin semuanya. Jadi buat kalian yang mau coba di rumah silahkan coba coy. Tapi jangan ditiru adegan ini coy. Adegan ini hanya khusus profesional. Bohong coy, kalian boleh mencoba. Ini halal. Ini dijual di semua tempat coy. Ini dijual di tempat umum. Gratis coy. Udah sore juga. Aduh, nanti aja ngobrolnya coy. Ini mulut juga gak enak. Ya, pokoknya terima kasih buat kalian. Aduh. Bukannya gue mau sok-sokan ngikutin gaya orang, ngikutin YouTuber lain, pokoknya ngikutin apa sih? Pensos-pensos kayak gitulah pokoknya. Ini bukan rekayasa, ini bukan settingan. Ini bukan cari perhatian atau pamer atau apalah. Gue sengaja bikin kayak gini ya itu karena gue suka coy. Ini konten-konten gue, YouTube-YouTube gue. Kalau kalian suka, alhamdulillah. Kalau kalian enggak suka, ya harus suka coy. Pokoknya thanks for watching, see you next time, bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen coy.